office. You wanna go swim? This is the bathroom. This is the bathtub, shower room. Sekarang kita mau pindahan lagi. Itu tempat apa dan itu tempat kamu ya? Ini semua lagi hektik banget. Semua udah keluar. Sisa kita. Time to check out. Oke. Okay. Kita tinggal nunggu bellboy and then we go. As usual, the girls take the car. The boys ride the bikes. Good morning. Hey, good morning. How's the trip? Good. Good. Kita udah sampai villa. Tipis, by the way. Tipis. You wanna go swim? No, I'm in a little bit a traffic jam. Huh? Traffic jam. Oh, a little bit of traffic jam. What? Did you sleep? Yeah. Did you sleep well? Yeah. Apa yang dimaksudnya? Let's go. Cicak nemplok di rambut. Itu cicak itu. Di bawah kaki. Itu. Ini lagi keluar. Nemplok di rambut. Iya. Hello, welcome to Tabanan. Tadi kita dari Jimbaran, sekarang kita udah di Tabanan yang which is lumayan jauh dari mana-mana. Lumayan. Tapi pemandangan di perjalanan bagus banget kalau naik motor. Naik mobil. Gimana? Iya sama aja sih. By the way, kita hari ini mau room tour karena kita ini jalan-jalannya liburannya kan bareng sama keluarga dan teman-teman juga. Kita ini full timnya adalah kita ada 30 orang. Hari ini kita baru menyatu di satu villa dan villanya ini kita dapat gede banget dan pemandangannya tuh bagus banget. Di depan kita langsung ke laut saja. Tapi bisa lihat sunset. Oh iya, oke langsung bisa sunset aja. Mari kita lihat. Let's go. Seperti apa villa kita yang besar ini? Jadi ini ada sunsetnya, nanti akan ada sunset di sana. Oh, ada bagus banget kolam renang, mau lihat kolam renangnya dulu nggak? Kamu ada tugas di kolam renang ini. Ngapain? Nah, kita lihat tugasnya apa. Bagus banget. Aku tuh lagi liburan, Cem. Aku nggak mau kerja di sini. Kok kamu kasih aku tugas? Aku udah cukup jaga dua anak dan satu suami yang riding terus aja, udah. Ini ada tempat duduknya. Ada tempat duduk sambil dimassage, ada mejanya. Makan Indomie, kamu enak kayaknya makan di sini. Jadi kamu masak. Habis itu kita makan bareng-bareng di sini. Bagus. Ke Bali jauh-jauh. Sebelum ke Bali udah kerja terus. Nyampe sini suruh masak. Gila enggak sih kita tuh ber-30 nyewa mobil box untuk mengangkut semua bagasi. Kita enggak nyewa sih. Kita ada teman yang di sini yang baik banget. Oh iya. Dia menyarankan untuk pakai mobil box dan dia pinjemin. Dia siapin kita mobil boxnya. Thank you Evan, thank you Evan. Thank you Evan, thank you Om Chandra. Thank you Om Chandra. Ini sangat berguna banget. Okay. By the way, tadi tuh kita habis dari sini. Kita mau kasih lihat orang room tour. Kenapa kita balik lagi ke sini? Kamu mau kasih lihat mobil box? Oh enggak usah. Yaudah, yuk kita ke kamar. Terus ada lapangannya juga, bagus buat anak-anak bisa lari-larian, bisa bebas lari dan jalan-jalan di alam terbuka. Ini tuh biasanya buat wedding. Oke, nih yuk. Oh, wedding. Buat wedding bias mereka bikin di sini wedding. Oh. Ini rencananya akan menjadi kamar kita. Ada dua kamar. Ini adalah dia tuh ada kayak living room-nya dikit. Oh, ya. Living roomnya dikit dan ini ada poster yang bagus banget. Ini menunjukkan mereka tua dan mereka juga happy banget di sini. Jangan lupa pakai skincare. Old and happy. Yeah. Happy life. Kalau dia begitu, kalau gue beautiful. Sedini mungkin pakai skincare biar tuanya nggak begitu kisut. Dan tetap happy. Yeah.
Oke, ini kamar happy place. Kamar aku dan Glenn. The happy place. Dan Dante. Wow, kamarnya cukup besar. Ini ya, aku suka banget ada kursi kayak gini. Dia tuh suka banget yang model kursi-kursi kulit gitu. Yes. And this is super comfortable. Benar-benar enak. Berarti pas gitu. Tuh. Enak ya? Berarti lagi malam kok tidur sini aja tuh. Perfect posture gitu, posturnya tuh enak gitu. Dan gak terlalu empuk, gak terlalu keras. Perfect. Kalau gitu, ntar malam? Sana dia. Dan gue mau Dante di sini. Mana Stusia? Ini apa ya? It's a walk-in closet. Oh, kosong. This is the bathroom. This is the bathtub. This is the shower room. Malia? Shower room. Shower. The PP and BB. PP and BB. PP and BB. Ini kamar sebelah adalah akan menjadi kamar suster-suster. Kita lihat. Hey. Apa sih saya? Aja ya. Ini bukan suster-suster. Oh, bukan. This is for my daughter. Oh, my daughter. Ya. Hey, my daughter tuh tidur sama aku. Dia mau tidur sama aku. Hey, this is our daughter's room. Cocok banget. Atau sebaliknya. Oke, ini adalah kamar suster-suster. This is the room. This is the room. This is kamar suster. Susias. Bed. Kok Susias sih? Nasinya sama aku lah. Seriously? Iya. Aku di mananya? Di bangku. Di bangku tadi kan? Oh, di bangku tadi ya? Ya kan aku gak suruh dia. Dia bilang ini benar-benar comfortable sekali. Ini kamar buat suster kita. Wardrobe juga. Ada wardrobe-nya, ini juga buat menyimpan barang-barang para suster. Susternya ada dua, by the way. Kamarnya besar. Apanya besar? Kamarnya besar. Terus ini ada shower, ada piti-piti apa, piti apa, pipi-wiwi. Dan yang paling penting adalah karena di Bali itu panas, aku suka kamar-kamarnya mereka dingin, enak dingin. Oke, okay, let's go. Ada TV yang gak akan dinyalain. Gak tau kenapa sekarang aku jarang nonton TV. Yeah. Kalian gitu gak sih? Tadi sih kata belinya di sini ada pantai nggak jauh dari sini namanya glamping beach, bisa main. Gak denger ya? Lama-lama aku sakit ngeliat ke kamera dari depan. Ini tuh jauh dari mana-mana dan juga villanya cukup besar, jadinya kita menyewa mainan untuk anak-anak supaya anak-anak tetap happy di villa, supaya nggak bosan di sini, supaya tetap aktif nih. Mereka lagi bermain bersama-sama. Ini baru kayak di airport ya. Satu lagi saya ketinggalan. Ini kayak di airport. Yang di kamar-kamar tadi. Di belakang. Baru kayak di airport ya. Si Indra, Jeff, kita harus meeting. Kenapa? Ngomongin kita mau makan apa ya, Ilandra? Oh enggak. Nah, babi ini katanya mau itu. Diguling di sini, langsung seekor. Enggak diguling di sini. Diguling di sana, dibawa ke sini, dipotong di sini. Sih gua bilang, masih hidup lah pas di sini. Potong di sini. Ajak main dulu lagi. Lagi jadi dokter. Aku emang beneran dokter. Jadi, di villa ini kita punya dokter kecil. Jadi di mana kalau misalnya ada orang yang terluka akan selalu bilang ke Nastusia. Nastusia tadi antiniknya udah berdarah, sekarang CCC ya berdarah. Ih, obatnya. Ya, thank you, Dr. Nastusia. Jadi hari ini pasien kamu ada berapa orang? Dua. Ada dua orang. Kenapa pasiennya? Gak tahu. Luka semua. So, ini kita makan bigul terenak nomor 1 versi kita. Tapi, dia tuh lokasinya jauh banget. Ini adalah bigul selingsing. Jadi kita coba ya. Kita cari villa yang dekat. Emang iya? Enggak sih. Terus kayak ada serundengnya gitu loh. Selingsing tuh bedanya itu. Ada kelapanya lah gitu. Nggak tahu di sini tuh sebutannya apa, tapi ada si serundengnya itu. Daging-dagingannya tuh banyak banget. Jadi kalau misalnya kita compare sama karya rebo yang kemarin, karya rebo enak banget juga. Tapi karya rebo punya isi tuh nggak sebanyak selingsing. Nah, mari kita tumpukin. Wow.
Ini selingsing. Yeah. Oh, lu belum pernah makan selingsing nih, ya? Ini nih, drak. Gila, ini selingsing ini tuh wajib banget. Oh, sorry. Semuanya. Lu enggak mau kulit sini buat gue. Ini udah pernah coba. Coba dulu. Mari kita coba. Ya, enggak ada sendok. Nih. Oke, kita cobain. Sendok ambil dulu. Selingsing. Yes, Maggie, selingsing for everybody. Oh, waduh. Killer. Tapi coba aku cobain ya. Jangan mau beda. Wow. Eh, kita ke depan yuk. Mana bunga? Mau lihat sunset yuk. Sunsetnya kayaknya udah set deh. Jangan. Kasih sini. Iya, iya, iya. Di kolam pasti kita pasti di mana tuh? Mataharinya mau turun, nanti namanya sunset. Susya, kamu tadi bilang di pantai situ ada hermit crab nggak? Kamu mau cari hermit crab lagi? Ini kamu sekarang lagi di umur-umur di mana kamu tuh suka banget sama binatang-binatang gitu-gitu. Dan kemarin kita bisa di Kamara Beach, kamu tuh nangkep banyak banget hermit crab. Nah, cuman kita suruh pulangin hermit crabnya, kita nggak boleh bawa pulang karena itu kan rumahnya dia di situ. Jadi kamu boleh main sama mereka, habis itu say bye. Terus di saat itu kamu nangis-nangis. Terus sekarang setiap ke beach kamu mau cari hermit crab. So funny. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan subscribe. Cek saya sekarang ya. Nasar itu 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Terima kasih. Rambut kamu. Iya. Kenapa ya? Ada cicak nemplok di rambut.